السلام النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه وسلم شهون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang dikasihi saudara pengurusi majlis, semua saudara pengurusi masjid, Sabinatun Najah, tuan imam Hilal dan pengarah syarak dan muslimin dan muslimat yang hadir. Pertamanya kita manjat kesyukuran terhadap Allah SWT dengan taufik, hidayah dan inayah ini dapat sama-sama kita mulakan majlis tazkirah atau majlis ilmu. Dan insyaAllah kita ucapkan pertama ribuan terima kasih kepada pengurusi masjid dan datang kuasa sini kena memberi ruang sama-sama kita untuk mengadakan majlis yang seumpama ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk teks ataupun rujukan kita, kita pakai dua. Satu, kitab membahas Tauhidul Am, dan kedua, kitab membahas Tauhidul Khas. Ya. Tauhidul Am yang dikenali dengan ilmu Usuluddin, dan Tauhidul Khas yang dikenali dengan ilmu Tasawuf. Dua-dua ini membawa kepada pembersihan akidah dan pembersihan ruhani kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita mulakan sedikit mukadimah, iaitu kitab yang bernama Hidayatul Mutafakkirin, iaitu petunjuk kepada orang yang menggunakan pemikiran ataupun akal yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hantar Fatihah kepada Tuan Pengarang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin, aku mulai kitab ini. Alhamdulillahillazi tawahhada bi dzatihi wa sifatihi al-'aliyah wa tafarrada bi ijadil khalqi wal wa arsalahu ar-rusul bi ayatil jadiyah. Dengan nama Allah Tuhan yang amat pemurah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin, aku mulai kitab ini. Itu yang pengarang memulakan kitab dengan bismillah atau dipanggil basmalah, ya. Ini iktidaan bil kitab. Al-Quran semua dimulakan 114 surah dengan basmalah kecuali surah Taubah. Dan dalam hadis Rasulullah menyatakan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahu aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu tidak ada keberkatan. Sedikit berhubung dengan benda yang terkandung dalam bismillahirrahmanirrahim. Sebab kitab 104 buah yang Tuhan turunkan, semua itu terkandung, isi kandung dalam Al-Quranul Karim, ya. Dan dalam Al-Quran terkandung segalanya dalam Ummul Kitab, iaitulah Suratul Fatihah. Dan Suratul Fatihah dia terkandung dalam Basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillah itu terkandung dalam huruf Ba, ya, yang diisyaratkan Bika namakan wabiyakunu mayakun. Bi mana dengan aku, dengan Allah Ta'ala. Kan ada apa yang ada. Wabi dan dengan aku, yakunu ma yakun, akan ada apa yang akan ada. Bermakna segala-galanya adalah minallah, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ilmu ini panggil ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, ilmu ma'rifatullah atau ilmu mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Quran menyebut sebagai nas li'ilah fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam mana hendaklah kamu mengetahui, mana belajar menimba ilmu sehingga dapat kepahaman tentang ilmu mengenali akan Allah Ta'ala. Annahu bahawasanya tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah Ta'ala. Kemudian adalah hadis Nabi menyebut bahawasanya awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama ialah mengenal akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan disebut oleh ulama awal wajibil 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqan. Awal-awal yang wajib bagi insan ialah ma'rifat mengenal akan Tuhannya. Siapakah Tuhan yang kita sembah? Allah. Siapa dia? Jadi sini datangkan bismillah. Pertama khat, huruf bismillah tu kalau kita lihat asal dia ialah biismillah, ismun mana nama, ya. Tapi oleh kerana kasratu istimal, banyak penggunaan, kita buat tu baca bismillah, baca bismillah banyak, maka dihazaf, dibuang alif ismun, ya. Maka didatangkan 2/3 rumah alif tu diletakkan di pangkal huruf ba. Sebab tu huruf bismillah kalau tuan-tuan tengok dia tulis ba dia tu panjang. Itu bukan saja melawar, ya. Bukan dia nak melawar tu. Itu dipanggil isyaratun ilal alifil mahzufah. Isyarat kepada alif yang dihazaf. Asal dia biismillah. Ismun makna nama, kan? Biismillah dengan nama Allah. Oleh kerana kasratu isti'mal, banyak penggunaan, maka dihazab, dimasuk terus bismillah. Dengan nama Allah. Allah ila ismun di zatil wajib al-wujud. Allah ila nama bagi zat yang wajib kewujudannya. Ya, Allah ialah zat
yang wajib kewujudannya yang bersifat dengan segala sifat kamalat. Itu maknanya zat yang wajib al-wujud. Adapun selain dari Allah di kalangan semua makhluk ini dipanggil zat kita mumkin, mumkin al-wujud. Mana kewujudan kita adalah mumkin. Apa makna mumkin? Harus ada dan harus tiada. Ada pun tak ada apa, tak ada pun orang tak kata apa. Adapun zat Allah Taala yang bersifat dengan kesempurnaan, iaitulah wajib. Apa makna wajib sini? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Barang yang tidak diterima akal ketiadaannya. Ini dipanggil wajib akal. Itu dalam ilmu usuluddin, ya. Yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dipanggil nama, ya, bagi sifat. Adapun Allah dipanggil ismul lizat, nama bagi zat diri Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman maknanya al-mun'im bi jala'ilin ni'am. Adapun Ar-Rahim dengan makna al-mun'im bi daqa'iqiha. Ar-Rahman lafaz dia adalah khas. Makna dia adalah umum, ya. Lafaz khas mana tidak boleh digunakan nama kepada seseorang pun dengan nama Ar-Rahman, tak boleh. Kecuali dia isnad, disandar dengan nama hamba Abdul Rahman, atau tak apa, ya. Maknanya lafaz umum. Adapun makna dia al-mun'im bi jala'ilin ni'am. Mana Tuhan yang memberikan nikmat-nikmat yang kasar-kasar ni. Ya, mana nikmat-nikmat yang kasar, maka Tuhan beri semua. Ya. Iaitu dunia tak ada habis sendan. Sama ada orang beriman diberi atau tak ada, atau sebaliknya. Sama ada orang tu Islam diberi ataupun sebaliknya. Sama ada orang yang taat Tuhan beri, yang sebalik pun Tuhan beri. Itu sebab apa? Anna dunya la qimata laha. Bahawasanya dunia tidak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis baginda salam, "Law kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, masakal kafira jur'ata ma'in." Kalau adalah harga dunia ni setimbang sebelah sayap nyamuk, ya tuan-tuan, ya. Bukan 12, sebelah aja. Ya, nah saya masakal karfira jurata ma'in, Allah Ta'ala takkan beri orang kafir itu seteguk air pun. Ya, hari ni orang kafir dapat seteguk pun. Darat laut semua dia dapat, kan? Ya, lebih banyak pada kita lagi, bukan? Itu menandakan anna dunya la qimata laha, bahawa dunia tidak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Sehingga sebelah saya nyamuk pun tak ada harga, kan? Ya. Tidak ada nas daripada Quran, tidak ada nas daripada hadis yang sahih menyatakan dunia itu hebat, tak ada. Ya, tak ada. Jadi kalau kita pandang dunia itu hebat, bermakna pandangan kita sudah keliru. Jadi hebat tak hebat, kita nak banding dengan akhirat. Tuan-tuan semayang kan, sunat. Raka'atail fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunat subuh yang tuan-tuan semayang tu, nilaian dia tuan-tuan adalah lebih harga, lebih hebat daripada dunia dan isi dunia. Ya, bayangkan sekali semayang sunat subuh tu, dia punya harga dia lebih mahal daripada dunia dan isi dunia. Itu belum lagi semayang fardu. Kaedah fiqah kita 70 kali sunat baru sama satu fardu. Bayangkan kalau kita semayang banyak, mana dunia ni tak layak untuk diberikan balasan yang terlalu hebat di sisi Allah SWT. Sebab tu bahan Tuhan tak akhirkan, Tuhan letak besok di akhirat, ya. Sebab disebut dalam Sahih Muslim, Tuhan datangkan dua gambaran tuan ni. Yu'ta bi'an'amin nas min ahlin nari fa yusbahu sabwatan fin nari fa yuqalu lahu hal marra bika na'imun qad qala wallahi la wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san min ahlil jannah fa yusbahu fil jannah fa yuqalu lahu hal marra bika shiddatun qad qala wallahi la. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Atana berikan gambarannya bahwasanya di akhirat besok didatangkan bi'an amin nas, manusia yang paling kaya daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Siapa dia? Wallahu a'lam. Mungkin lebih kaya daripada Soros lagi. Tapi malangnya dia silap menggunakan nikmat tadi sehingga dia terperangkap menjadi ahli an-nar, neraka, wal a'yazubillah. Jadi Allah Ta'ala celup dia sekali. Payus bahu sabratan, kalau kita panggil ganggang sikit je, tunjukkan neraka je. Ya, tunjukkan neraka je, kemudian tanya dia hal marra bika na'imun qat,
adakah sebelum ini kamu pernah merasa sebarang nikmat walaupun sedikit? Apa dia jawab? Wallahi la, demi Allah, saya tak pernah merasa barang sedikit nikmat. Apa maksud tuan? Mana sentuhan azab neraka maha dahsyat. Nampak je neraka, hilang semua nikmat ni tuan. Padahal dia orang paling kaya, paling hebat, paling mewah dalam dunia. Satu. Kemudian sebaliknya pula, didatangkan orang yang paling susah. Tapi alhamdulillah dia sabar, dia taat perintah Tuhan, maka disenarai dia ahli jannah. Maka Tuhan buat begitu juga. Pais bagus, sebab kata pin jannah. Tuhan tunjukkan syurga sikit ni. Kemudian Tuhan tanya, hal marrabika syiddatun qad? Hei hambaku, adakah pernah kau susah sedikit dalam dunia dulu? Dia kata, wallahi la, saya tak pernah susah. Nampak kan? Dia tengok di syurga, hilang segala penderitaan. Mana ada nikmat dalam dunia kalau dia jutawan sekalipun, tapi 4 tahun ke 5 tahun ke belakangan dulu dia susah. Kalau dia kaya pun dia boleh cerita balik, ya pak cik ni baru 5 tahun dulu menjelanak gitu. Bukan nori getah lah, itulah macam-macam. Sekarang dia makna nikmat dunia tidak boleh menutup kesusahan dia dulu. Akhirat tak ada. Dia tengok di syurga habis kan. Itu dahsyat tak dahsyat dia. Begitu juga azab. Ya. Azab di dunia dia susah. Terlantar dia di hospital misalnya. Makan pun bersuap. Tapi dia orang kaya. Ya, contohnya. Ya, dia ada 100 pintu rumah sewa. Dia cukup bulan dia suruh anak dia. Kau jangan lupa tu. Dia tu. Ya, 100 pintu kawan tak bayar. Itu. Walaupun dia sakit, diingatkan. Ya. Orang Melayu ni kalau sakit, kita bawa kan buah anggur apa dia diam. Tapi kalau duit 100 jatuh, duit ambil. Duit jangan menangkap dia kan. Dia jatuh-jatuh tu melayang tu, tukang kertas sebarang jatuh. Dia punya tangkap dia macam. Jadi maknanya kekayaan dia tidak boleh menutup dia punya kesan. Kesusahan dia, kesenangan pun dia tak boleh tutup. Dia masih ingat lagi kesan. Syurga tak? Dia tengok je habis. Bermana pun kan. Natijah daripada hadis ni, sebenar-benar nikmat di sana. Sebenar-benar azab pun di sana. Jadi kalau kita diberi nikmat berapa hebat atas dunia pun, ya kalau kita faham hadis ni, insyaAllah kita takkan hanyut. Ini cebisan saja. Ya, 99 nikmat Tuhan letak di akhirat. Satu nikmat 1% dalam hadis Tuhan letak atas dunia. Berbagilah daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. 1%. Kalau Tuhan letak 2%, 3% tak tahu masjid ada orang tidak. Dia berkambat siang malam, pagi petang. Wallahualam. 1% ni pun kita dah ada yang tak ingat agama pada macam-macam tu. Tu sikit oleh Tuhan uji tu. Itu makna bayangkan kalau 99. Sebab tu Rasulullah SAW yang bersifat dengan ya al-fatanah yang cukup bijak, Rasulullah menggulung. Ya adatul ibaz li as-salihin ma la aynun ra'at wa la uznun sami'at wa la ala khatar qalbil bashar. Disediakan bagi insan yang soleh, yang taat kepada perintah Tuhannya, mala aynun ra'at, benda yang tak pernah lihat lagi ada di sana. Wala uzunun sami'at, dan benda yang tak pernah didengar oleh tengah ada di sana lagi. Yang mana model terbaru siap sana siap. Yang sini walaupun kita tak dapat, kita dah tengok. Walaupun kita tak dapat, kita dah dengar. Yang ni yang belum siap sana semua ada. Itu nikmat yang sebenar yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini menarik perhatian kita bahawasanya supaya kita sentiasa bersiap siaga untuk ke sana, ya. Mana nikmat sebenar kita dapat ukur. Baik. Sebab tu antara lambat habis. Orang kafir dibagi tuan tak ada hal. Sebab benda tu tak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Ar-Rahim, dia sebalik. Ar-Rahim, nama dia Am. Bermakna kalau ada orang nak pakai nama Ar-Rahim pun tak apa. Tanpa diisnad, tak sampai dengan Abdu pun tak apa. Eh? Tapi makna dia khusus. Makna Al-Mun'im Bidaka Ikihah. Tuhan beri nikmat yang hebat-hebat di akhirat besok. Maka di sana, khas untuk orang mukmin sahaja. Orang kafir tak dapat. Ya, aduh. Nikmat yang paling hebat apa sahabat? Ru'yah. Ya. Allah SWT dibagi nikmat. Sebab dalam hadis sahih Muslim disebut, seorang yang last ni, masuk syurga last ke ni. Kemudian, sebelum masuk tu, dia dimasukkan dalam Nahrul Hayat. Sungai kehidupan, tuan cuci dia. Dia dah terbakar, dah hangus tu, Masya Allah. Dia keluar je masuk syurga, dia rasa dialah orang paling hebat menerima nikmat syurga. Padahal dia orang kenyan tu. Tapi dia terperanjat, rupa di dahi dia ada tulisan Utaqa Allahu minan nar. Kalau kita kat belakang dia,
banduan Sungai Buloh ni. Oh, tu kanjan. Dia pemadu, ya Allah minta hapuskan tu. Akhirnya Tuhan selam sekali lagi dalam Nahrul Haya, akhirnya hilang. Ya. Nikmat yang dikicapi itu, dia oranglah dia rasa paling hebat. Itu nak tunjukkan kehebatan syurga. Di antaranya Tuhan tes, Tuhan bagi satu nikmat, ya, dia dapat nikmat tu, ya, dia rasa tu paling hebat. Tuhan tunjuk yang lain, dia nampak yang lain, lagi hebat tuan-tuan. Ya, sebab nikmat syurga taraki, dia naik. Adapun dunia dia turun. Ya, kita umur 40 tu boleh, 50 dah lain, 60 dah sengal sana, buat sini, cocok sana, macam-macam ditarik-tarik sini kan. Mata dah kelabu, telinga dah tak apa dengar, air turun-turun-turun, turun liang lahat habis terus. Itu penamat dia. Ya, akhir turun liang lahat habis. Nah, syurga tidak, dia naik taraki. Makin hebat, makin hebat, makin hebat. Nah, jadi Allah Ta'ala test dia, dapat kali pertama tu, tunjuk lagi dia nak lagi. Last Tuhan janji dia, lepas ni jangan minta. Dia kata tak apa, lepas ni tak nak, ya Allah. Tuhan tunjuk lagi, hebat lagi, dia nak lagi. Last kali Tuhan tajalli, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazir. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan yang ia melihat. Bila ditajalli, dia lihat wajah Allah Ta'ala, zat yang wajib al-wujud, yang laisa kamislihi syai', tidak ada satu pun serupa dengan makhluk. Ya, bagaimana itu serah kepada Ta'ala, penglihatan paling hebat. Tuan tanya, nak lagi? Dia kata tak nak. Bermakna nikmat paling besar ru'yatullah Ta'ala. Maka maknanya ketiga itu mana nikmat paling besar didapat. Ya, ya, syurga tadi kita lihat nikmat bidadari, apa itu terhapus semua itu. Ya, bidadari datang, kalau dia jenguk muka dia ke dunia dia, padam cahaya matahari tuan. Matahari itu padam tuan. Tak macam mana kita nak gambar cantik tak tahu tuan. Ya, tapi bila dapat lihat wajah Allah, hilang habis semua tu. Ada maknanya apa? Yang paling besar ini nikmat di sana ialah ru'yatu wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya orang yang nak melihat ialah siapa dia? Orang yang mesti ada keimanan dan makrifat dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ahli makrifat, maka dia ni akan diizin oleh Allah Ta'ala untuk melihat di sana. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita masuk gulungan itu. Ya. Habis. Kemudian mukaddimah sedikit. Alhamdulillahilladzi tawahada bi zatihi wa sifati al-'aliyah wa tafarrada bi ijadil khalqi wa arsala wa irsalahu ar-rusul bil ayatil jaliyah. Bermula segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang keesaan. Dalam ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau ilmu sifat atau ilmu ma'rifatullah yang ammah ini, dia popular dengan nama apa tuan-tuan? Al-Wahdaniyah, esa. Sehingga nama ini pun dinamakan ilmu tauhid. Tauhid mana mengesakan. Apa rahsia dia tuan-tuan? Ya. Lawan tauhid apa? Tasyrik, mana menyengutukan. Ya. Jadi kalau kita faham, di sini akan dibahas masalah ketuhanan. Siapa dia Tuhan? Apa dia sifat ketuhanan? Ya. Ha. Dalam firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tarik perhatian insan. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, antumul fuqara, kamu fakir kepada Allah. Satu. Yang kedua, wallahu huwal ghaniyyul hamid, Allah Ta'ala ghaniyun, maha kaya. Ya, maha terpuji. Jadi dua sifat ini ulama ambil daripada ayat ini, dikeluarkan ribuan kitab perbahasan ilmu usuluddin. Ya, iaitu makna ketuhanan yang kita napi dalam kalimah la ilaha. Dia ada tiga salasun maratib, dia ada tiga martabat. Martabat mubtadi, orang syariat biasa bila kita kata tiada Tuhan, apa makna Tuhan? Iaitulah istighna ila an kulli ma siwa wa iftikaru kullu ma ada ilai. Yang dikatakan Tuhan itu ialah zat yang dia terkaya dari yang lain. Terkaya bukan makna banyak duit, itu makna jutawan. Kalau banyak harta dipanggil harta hartawan, bukan itu makna, itu fakir. Kaya sebenarnya dia tidak la yahtaj, dia tidak berhajat, la yataqayyad, dia tidak terikat dengan sesiapa. Itu kaya sebenarnya. Dia tidak memerlukan, dia tidak terikat, bahkan dia yang mengikat. Allahus Samad, Allah Ta'ala yang tempat jadi tempat tumpuan. Ya, satu. Kemudian makna ketuhanan yang kedua, iftikaru kullu ma siwa ilaih,
berhajat dan terikat segala yang lain di kalangan makhluk kepada Ta'ala. Jadi bila kita buat nafi isbat, kita kata la ilaha dengan makna la mustaghnan an kulli ma siwah wa muftakiran ilaihi kullu ma adah, baru kita isbat illallah. Makna la ilaha tiada Tuhan, makna tidak ada zat yang dia terkaya, tidak terikat dengan sesiapa, tidak bersandar dengan sesiapa. Satu makna. Yang kedua, yang lain semua terikat dengan dia. Tidak ada satu zarah pun yang terlepas daripada Allah Ta'ala. Di sini kita akan pergi pada Tauhidul Af'an. Ya? Makna semua terikat dengan Allah Ta'ala. Mana tiada zat yang terkaya dari yang lain, yang lain semua terikat dengan dia. Tak ada zat macam ni. Bawa kita isbat illallah, melainkan Allah Ta'ala. Sebab itu Rasulullah menyatakan jadidu imanakum biqawli la ilaha illallah. Tajdid, maintain iman kamu tu dengan nafi isbat la ilaha illallah. Tiada bersifat ketuhanan melainkan dia. Bila kita banyakkan zikir dan kalimah ini, az-zikr lahu nurun. Zikir dia mempunyai nur, sinaran kalbi kita. Ya, iza kasra al-kalam kasra al-khata wa iza kasra al-khata kasra az-zun. Iza kasra al-azkar. Ya. Maka dipanggil kasra al-anwar wa iza kasra al-anwar safat asrar wa safat asrar kana ma Allahi karam. Bila banyak dia mengingati Allah, maka banyaklah cahaya yang Tuhan jemput ke dalam kalbi, terang, makin terang. Ya, tuan-tuan kalau berzikir betul-betul fokus, dia akan ada apa? Nur ketenteraman. Sedap rasa. Ya, nampak kebesaran dia. Itu nur kan, bukan nur cahaya macam itu. Ya, nurul maknawi dia panggil. Ya, hati pada lalai rasa hadir, hati rasa tak ingat Tuhan, rasa besar Tuhan, dia mula masuk tuan cepat tu. Ya, dan bila kuat lagi safat asrar, sir hati kita tu akan jernih cantik, maka kana ma'allahi qarar, dia akan dapat mendekati Allah Ta'ala qarar, qalbi dia sentiasa tetap dengan Allah Ta'ala. Itu satu nikmat yang amat besar melalui kasratul zikr yang disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu di antara dia. Baik. Jadi kitab ni membahas apa? Pengenalan kepada Allah Ta'ala. Jadi makna ketuhanan yang pertama saya gulung sedikit saja. Lapas esa tunggal. Sebab tu tidak boleh berbilang. Ya. Kita manusia ni kalau buat kerja nak angkat satu barang besar, angkat 3 orang dengan angkat 6 orang, mana senang? 6 lagi senang, ya kan? Ya. Kalau makna ketuhanan tak boleh. Tak boleh makna ketuhanan. Kalau 2 je batal makna ketuhanan tu. Ya, sebab makna Tuhan tu mesti semua fokus ke dia. Semua terikat, ia ta'allaq, dia bergantung dengan Ta'ala. Itu Tuhan. Baik, sekarang kalau 2 Tuhan yang Tuhan sebut dalam Quran, laukana fihima alihatun illallah lafasadatah. Kalau ada 2 Tuhan dalam muka bumi ni, nasai puna jahanam, Quran kata, hancur habis. Menunjukkan bahawa kewujudan makhluk menunjuk ke atas ittisafullahi bil wahdaniyah. Bersifat Ta'ala dengan tunggal. Ya, tunggal. Bermakna kalau kita kata 2, ya, kalau kita kata ada 2 Tuhan, satu jadi langit, satu jadi bumi. Baik, yang jadi langit, bumi dibuat tak? Tak buat. Yang jadi bumi pula, langit dibuat tak? Jadi tiap-tiap yang dakwa Tuhan, ada benda terlepas dari dia, maka batal makna ketuhanan. Itu bukan Tuhan mungkin. Tuhan mesti semua berhajat. Iftikaru kullu ma siwa ilai. Berhajat, bergantung, terikat semua kepada dia. Apa itu dia panggil Tuhan. Maka dengan sendiri terbatal dakwaan palsu orang yang menyembah selain Allah. Diambilnya batu-batu yang dipahat, kayu-kayu yang diukir, kemudian pergi sembah. Dan itu batal. Ya, sebab standard tak sama. Penyembahan makna minal adna li ilal a'la. Daripada bawah ke atas, itu panggil penyembahan. Mana kita yang fakir, yang hina ni menghadap kepada zat yang maha mulia, itu panggil sembahan al-ubudiyah. Adapun kalau kita pergi sembah kepada benda yang tak bernyawa, itulah terbalik. Itu kata silap. Ya, dari sudut penyembahan tak kena. Ya, mana kita yang berakal banding dengan kayu batu tak bernyawa, eh, terbalik. Mana kita lebih mulia. Sebab tu jadikan ada akal. Atau makna penyembahan mesti daripada bawah ke atas. Mana daripada makhluk yang bersifat dengan naqais kekurangan kepada zat yang maha sempurna. Dan di antara menunjukkan kesempurnaan Tuhan ialah, ya, makna pentadukan dia secara umum. Sebab dia mesti tunggal.
Yang tunggal tu menunjukkan bahawasanya dia kontrol habis. Satu pasar raya, semua orang tumpu kat situ. Kalau ada dua, habis. Kalau ada tiga lagi, separuh sana, separuh sini habis. Ya, cuma makna ketuhanan ialah apa? Semua dalam genggaman kuasa dia. Tidak ada satu benda yang terlepas. Sebab kalau kita faham betul-betul dan menghayati sehingga nur dalam kalbi kita terang nampak sampai tuan-tuan berjalan, tuan-tuan akan rasa minallah, dari Allah Ta'ala. Kita berjalan, kita duduk, terasa af'al dia, terasa perbuatan dia. Apabila kita faham betul-betul, akan makrifat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara fokus yang terbesar, iaitulah mengesahkan Allah Ta'ala. Ya, itu. Baik. Kemudian salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammadin al-Sadiqul Amin al-Mukhbari bimakan wa mayakun min umuri dunia wa dini wa ala ashabi wa sahbihi wa ajwadi ummahatil mu'minin. Dan selawat dan salam seakan sebagai rahmat dan sejahtera daripada Allah Ta'ala dan penghulu kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar ia lagi kepercayaan, lagi mengkhabarkan ia akan barang yang telah ada ia dan barang yang lagi akan ada. Ya, tanda-tanda kiamat dan sebagainya itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala pekerjaan dunia dan agama dan atas segala keluarganya selawat dan salam dan sahabat dan segala isterinya, mereka itu beberapa ummahatul mukminin, ibu segala orang mukmin. Di sini kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, itu amalan yang besar kan ni. Man salla alaihi marrah salla alaihi asyrah, dia berselawat kepada ku sekali saja, maka Allah Ta'ala balas selawat dia 10 kali. Ya, rahmat daripada Ta'ala. Satu rahmat tu harga dia lebih besar daripada dunia dan isi dunia. Ini rangkaian antara kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Supaya sentiasa kita banyakkan selawat. Bila selawat, dan selawat adalah kita gunakan satu selawat dipanggil salatul ishqin. Ya, salatul ishqin. Selawat kerinduan. Kan? Guna lapas apa pun tak apa. Nak baca selawat pendek, selawat panjang pun bacalah. Apa-apa banyak selawat. Tapi kalbi kita tu kena ada rindu. Itu penting. Ya, tangkapan kalbi kita rindu kepada baginda tu, dia akan menghasilkan futuhat, pembukaan kalbi yang tinggi ya, di sisi Allah SWT akan buka. Sebab bila kita kasih kepada kekasih Allah Ta'ala ya, maka sudah tentulah banyak pembukaan yang berlaku sebagaimana telah dilalui oleh golongan arifin billah. Habis kemudian dia kata amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka ini satu risalah yang kecil. Wallahu a'lam.